Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan terus menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk. Hal ini tentunya untuk menekan penyakit demam berdarah yang mewabah seperti saat ini. Bersama dengan para kader Jumantik, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memantau jentik nyamuk. Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Marhenis Urip Widodo pun ikut ambil bagian dengan memimpin langsung fogging di rumah warga. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah. Salah satunya kerja bakti Jumat Bersih dan pemberantasan sarang nyamuk seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar. Selain untuk meminimalisir penyebaran wabah demam berdarah, kegiatan ini untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih serta pola hidup sehat di masyarakat. Dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat, tentu masyarakat akan terhindar dari penyakit, utamanya demam berdarah, yang mewabah di musim hujan seperti ini. Kecamatan Ponggo terdiri dari 15 desa dan setiap hari Jumat rutin ini semua masyarakat ini rutin mengadakan giat kerja bakti dan PSN secara serempak di 15 desa. Jadi harapannya dengan kegiatan ini bisa menekan angka DPD sehingga warga bisa bebas dari DPD. Alhamdulillah berkat dukungan dari semua masyarakat, dari tiga pilar dan semua pihak, kegiatan ini bisa berjalan dengan rutin, aman, lancar, dan sukses. Seperti yang terlihat di Desa Ringin Anyar, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, warga beserta para perangkat desa secara bergotong royong melakukan kerja bakti, membersihkan tempat-tempat yang menjadi lokasi bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Kerja bakti ini dilakukan menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang tak lain sebagai langkah pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Saya sebagai Kepala Desa Ringin Anyar, Kecamatan Ponggo, mengadakan gerakan PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Kan ini untuk demam berdarah. Kelihatannya di Kabupaten Blitar mewabah, terutama di Kecamatan Ponggo itu memegang ranking utama masalah demam berdarah. Untuk itu kami sebagai Kepala Desa Ringin Anyar menggiatkan warga kami, melibatkan semua komponen, semua perangkat, semua lembaga, masyarakat untuk terlibat dalam gerakan PSN. Yaitu utamanya menguras, mengubur, menutup untuk apa itu kaleng-kaleng bekas, batok-batok dari tempurung itu yang bisa menampung air. Sekiranya, siapa saja yang terlibat di sini, Pak? Yang terlibat siapa saja? Yang terlibat yaitu kami kepala desa, terus perangkat kami, lembaga kami, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dari tokoh agama, Karang Taruna, semuanya saya libatkan untuk demi bebasnya demam berdarah.
Tidak hanya melakukan kerja bakti, pemerintah kecamatan dan perangkat desa juga memberikan edukasi kepada warga tentang wabah demam berdarah serta pencegahannya. Hal ini tentunya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya demam berdarah dan bagaimana pola hidup sehat. Selain itu, pihak pemerintah kecamatan dan perangkat desa pun juga memantau jentik-jentik nyamuk di rumah warga. Ya, kemarin dari hasil evaluasi dari tim kabupaten memang untuk ponggok itu termasuk angka yang tinggi sebenarnya. Ya, cukup tinggi. Jumlahnya ada berapa di sini, Pak? Saya jumlahnya kurang paham sih ya. Tapi ya jumlah termasuk tinggi di sini. Oke. Jadi ini menjadi apa? Atensi, Pak ya. Atensi tersendiri berangkat dari kami. Semuanya harus bergerak. Enggak bisa sendiri-sendiri. Semua masyarakat harus ikut terlibat bergerak mengatasi wabah DBD. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan terus berupaya menekan penyebaran wabah demam berdarah yang terus meluas di musim penghujan seperti saat ini. Beberapa waktu lalu, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melakukan kunjungan ke Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok dan bertemu dengan para kader juru pemantau jentik setempat. Tidak hanya itu, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para kader cumantik Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok. Jadi ada beberapa desa yang memang mempunyai kader cumantik. Tetapi sebenarnya harapan dari Kementerian Kesehatan adalah setiap rumah itu mempunyai satu kader jumantik yang bertugas dia memeriksa jentik untuk rumahnya sendiri dan di luar rumah dalam lingkungannya. Harapannya Kemenkes seperti itu. Terus di Kabupaten Blitar sendiri prakteknya seperti apa yang sudah dilakukan itu? Kita sebenarnya sudah membuat kader-kader jumantik ke satu rumah satu jumantik, tapi memang belum semua ketangkap. Ya ini masih kita terus kembangkan. Dalam pertemuan-pertemuan kita juga menghimbau agar supaya dalam satu keluarga itu ditunjuk seseorang, siapa, mungkin putranya atau ibunya atau bapaknya, yang selain tugas sehari-hari itu juga ada tugas tambahan, memeriksa jentik. Kalau tidak ditugasi, tidak merasa berkewajiban, itu semua seluruh keluarga itu lupa melakukan pemeriksaan jentik.